Halo sobat, balik lagi di Wijen Hama Channel. Channel informatif dan edukatif yang akan memperkaya wawasan dan pengetahuan Anda serta mengupgrade skill Anda. Video berikut kita masih berbicara seputar ChatGPT dan saya akan share sebuah langkah sederhana di ChatGPT, yaitu bagaimana cara merubah tema atau background tampilan ChatGPT. Buat teman-teman yang belum familiar dengan ChatGPT ya, coba mulai sekarang berusaha untuk menggunakan ChatGPT ya, karena ini sangat membantu. Dan buat Anda yang belum punya akun ya, bisa diutak-atik channel ini karena beberapa video sudah saya buat tentang ChatGPT termasuk cara buat akun. Dan untuk mempermudah kawan-kawan ya, link video untuk cara buat akun ChatGPT saya simpan di deskripsi video ini. Dan kali ini kita belajar sederhana saja, yaitu cara merubah tema atau background tampilan ChatGPT. Nah, ketika teman-teman punya akun ChatGPT seperti ini tampilan awalnya ya. Ini by system atau default atau bawaan dari sistem ya. Jadi warnanya terang seperti ini. Dan buat kawan-kawan yang tidak suka dengan warna terang seperti ini, Anda bisa merubahnya ke tema atau mode dark atau gelap ya. Caranya, kawan-kawan tinggal klik aja pada bagian bawah ya, di samping nama akun ada 3 titik di sini. Kawan-kawan silahkan diklik aja. Selanjutnya pilih setting ya. Setting ini kita pilih. Nah, di sini tempatnya kawan-kawan ya ganti temanya atau backgroundnya. Ini kalau teman-teman ingin rubah ke tema gelap atau dark, diklik aja sistem ini dan diganti dengan dark. Dan lihat temanya sudah berganti dengan tema gelap ya. Oke, dan kawan-kawan lihat tadi untuk tema atau background masih terbatas ya, hanya 3 ya, by system, terus light and dark ya. Nah, kayaknya sistem sama light ini sama-sama warna putih. Oke kawan-kawan, itu saja video singkat yang bisa saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Buat teman-teman yang merasa tidak bermanfaat silahkan di skip aja. Dan mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya sehingga Anda selalu terhubung dengan channel ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.